Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hakim Wahyu Iman Santoso beberapa kali terhenti saat membacakan vonis Verdi Sambo. Mengapa? Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Primer melanggar pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar melanggar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan dakwaan kedua pertama, primer melanggar pasal perbuatan terdakwa Verdi Sambo SH, SIKMH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bagaimana terurai dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap termuat dalam putusan ini. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidiaritas atau alternatif. Maka majelis hakim terlebih dulu mempertimbangkan dakwaan ke satu primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut. Satu, barang siapa? Menimbang bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah orang yang sebagai subjek pidana